Beginilah kondisi hamparan lahan jagung di areal Food Estate, tepatnya di Blok C, yang ditanami Presiden Joko Widodo secara simbolis pada kunjungan kerja 24 Maret lalu di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Nesa, Kabupaten Belu. Tanaman jagung di atas lahan seluas 7 hektar ini hanya terlihat beberapa pohon, dengan kondisi tidak subur karena kekurangan pasokan air dan dihimpit gulma yang begitu lebat. Kondisi ini disebabkan karena semenjak kembalinya Presiden Jokowi dari lokasi ini, tanaman jagung tidak mendapat pasokan air dengan baik. Sejumlah petani yang mengelola lahan ini menyayangkan program pemerintah yang seolah-olah dibuat hanya untuk simbolis ketika kunjungan kerja Presiden ke wilayah ini. Berarti selama Pak Presiden pulang itu air? Tidak keluar. Tidak keluar? Hanya keluar yang dia... Dari dia datang itu sah. Oh. Habis Bapak Presiden sudah pulang, air mati sampai ini hari yang dong kasih keluar. Para petani pun berharap pemerintah segera melakukan tindakan untuk mengaliri lahan ini sehingga dapat dikelola kembali. Sementara itu, Kepala Desa Fatuketi Markus Taus mengungkapkan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah melalui Dinas Pertanian setempat untuk merawat program ini. Menurutnya lahan yang dipersiapkan sebanyak 23 hektar semuanya kering. Kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka akan pecah.